kemarin ada yang salah kutip tuh, bukan FIFA World Cup saja, tapi ada under 20-nya. Itu. Jadi apapun hasil di AFF, Sintayong aman ya Pak ya? Aman Sintayong, saya menjamin itu. Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, football lovers, selamat menonton! Timnas Indonesia dibantai Thailand, Menpora. Aduh, gimana gitu ya? Menpora Zainuddin Amali menanggapi kekalahan Timnas Indonesia dari Thailand dengan skor 0-4 dalam leg pertama final Piala AFF 2020. Amali melihat Timnas Indonesia yang mayoritas berisikan pemain muda memikul beban berat dengan target juara yang diharapkan banyak masyarakat Indonesia. Apalagi gawang skuad Garuda kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Hal ini semakin membuat tim merah putih kena mental. Kan kita semua harapannya Timnas Indonesia menang. Jadi tegang begitu mulai tertekan dan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Thailand, kata Amali kepada awak media. Pastinya saya juga ada perasaan, aduh gimana gitu ya. Saya melihat kemasukan di menit awal-awal itu membuat tekanan yang lebih untuk timnas kita. Bisa dilihat, mereka mungkin tidak menyangka bisa kebobolan lebih awal seperti itu. Ia menambahkan. Amali hanya bisa berpesan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tampil bagus dan melupakan kekalahan telak di leg pertama. Saya berharap di leg kedua, anak-anak kita bisa bangkit lagi, melupakan kekalahan yang dialami hari ini. Dan tentu kita harus tetap beri semangat, terangnya. Kemarin ada yang salah kutip tuh, bukan FIFA World Cup saja, tapi ada under 20-nya. Itu. Jadi apapun hasil di AFF, Sintayong aman ya Pak ya? Aman Sintayong, saya menjamin itu.